Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium Artian bersama saya Muhammad Shah Musa. Sasaran untuk ke final kejohanan bola sepak AFF baru 23 tahun di Thailand bukan sesuatu yang mustahil. Fokus pada persiapan dan memberi sepenuh komitmen ketika perlawanan adalah antara kunci utama untuk merealisasikannya. Bagi pemain negara Muhammad Ubaidullah, mereka perlu berani menyahut cabaran yang ditetapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tersebut. Saya, of course, setiap kejohanan yang kita sertai, kita cuba untuk menjorai. Dan realistik tu memang realistik sebab kita cuba buat yang terbaik walaupun persiapan kita singkat, tapi ini salah satu cabaran untuk kita dan kita akan sahut cabaran itu dengan positif lah. Sementara itu, bagi Muhammad Aiman Afif, keserasian antara sepuluh pemain kini bertambah baik. Dia percaya gandingan muka lama dan baru mampu membawa pasukan itu mara lebih jauh. Ini satu tanggungjawab yang besar. Tapi dengan players yang ada, saya rasa kita boleh jadikan ini sebagai satu tim yang baik untuk main dalam tournament. Kejohanan AFF 23 tahun ini akan bermula esok hingga 26 Ogos. Mengikut jadual perlawanan, anak buah ELA Barasan akan memulakan sangan kumpulan berdepan Indonesia pada 18 Ogos sebelum bertemu Timor Leste 4 hari kemudian. Bekas timbalan Ketua Pengarah Strategik Majlis Sukan Negara MSN Suhardi alias dilantik sebagai Pesuruhjaya Sukan PJS yang baru. Pelantikan itu diumumkan oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Dalam hari itu, Menteri Belia dan Sukan Han Ayuh menzahirkan ucapan tahniah atas pelantikan Suhardi dan MSN turut merakamkan penghargaan atas khidmat beliau sepanjang lebih 30 tahun. Suhardi sebelum ini pernah memegang pelbagai jawatan antaranya Ahli Jawatankuasa Penerafan Persatuan Sukan Kebangsaan bersama Majlis Olimpik Malaysia pada 2009. Jawatan PJS sebelum ini disandang Ibrahim Muhammad Yusuf. Penantian peminat Liga Pro Saudi mengenai perpindahan bintang Brazil Neymar kini berakhir. Pemain berusia 31 tahun itu sah bergelar pemain Al-Hilal selepas menandatangani kontrak 2 tahun bersama kelab itu awal pagi tadi. Biarpun nilai perpindahannya tidak didedahkan, namun ia dipercayai mencecah 90 juta euro selain beberapa tambahan bayaran lain. Neymar kini muncul nama besar terbaru yang akan memeriahkan Liga Pro Saudi selepas Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante dan Riyad Mahrez. Neymar menyertai PSG dari Barcelona pada tahun 2017 dengan rekod dunia 222 juta euro. Dia telah menjaringkan 118 gol dalam 173 perlawanan buat PSG, memenangi 5 kejuaraan Ligue 1 dan 3 Piala Perancis. Namun, masanya di PSG dibelenggu dengan beberapa siri kecederaan. Neymar akan diperkenalkan kepada penyokong selepas pemain itu tiba di Riyadh minggu depan. Penjaga gol Chelsea, Kepa Arrizabalaga secara rasmi menyertai Real Madrid secara pinjaman. Pemain itu diperkenalkan kepada media dalam majlis yang diadakan pada Selasa. Arrizabalaga dipinjamkan ke Real selama semusim bagi menggantikan Thibaut Courtois. Courtois terpaksa direhatkan untuk beberapa bulan akibat kecederaan serius lutut ketika sesi latihan. Arrizabalaga sebelum ini turut menjadi buruan gergasi Jerman Bayern Munich yang kehilangan khidmat Manuel Neuer juga kerana masalah kecederaan. Pemain berusia 28 tahun itu menyertai Chelsea dari Athletic Bilbao pada 2018 dengan nilai perpindahan £71 juta. Namun, kedudukannya di Stamford Bridge kini terumbang-ambing selepas pasukan kemasukan Robert Sanchez dari Club Brighton. Manchester City optimis mampu merangkul kejuaraan sulung Piala Super UEFA apabila bertemu Sevilla awal pagi esok. Pertemuan akan berlangsung di Stadium Karakalkis, Greece. Kejayaan merangkul piala ini dilihat menjadi satu lagi peluang buat City mengukuhkan nama dalam peta bola sepak Eropah. Selepas memenangi gelaran sulung Liga Juara-Juara di Istanbul 2 bulan lalu, pengendali Pep Guardiola City sudah pasti mahu anak buahnya menambah koleksi trofi antarabangsa mereka. City bagaimanapun tidak dapat menyenaraikan kaptennya Kevin De Bruyne yang mengalami kecederaan hamstring dan perlu berehat kira-kira 4 bulan.
Sekian Stadium RTM, salam sukan untuk semua. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.